6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka stasi ini. Dan mereka sudah bisa dipastikan akan mendapat hukuman yang berat. Tim menyingkap tabir sempat menemui 3 dari 6 tersangka sindikat narkoba ini. Dan inilah pengakuannya kepada kami. 3 bulan yang lalu Sony hubungin saya, terus menawarin kerjaan ini, menawarin kerjaan inek ini, masalah inek ini. Sekarang udah kerja belum dang gitu, terus belum bang, ya udah mau kerja nggak mau, saya bilang gitu. Terus 3 bulan berikutnya, ya udah ntar ada kerjaan. Waktu itu nyari rumah buat gudang, terus nyari orang yang jemput barang. Terus, nah waktu itu udah dapat, terus saya kabarin si Sony. Udah, terus habis itu suruh nunggu. Sama 2 bulanan lah, 2 bulan 3 bulan. Andang Anggara kemudian meminta temannya Waluyo dan adik kandungnya Dadang Firmansah untuk ikut di dalam bisnis haram ini. Waktu itu ada teman di Solo, yang Mas Waluyo itu sama adik saya. Nah, yang Mas Waluyo ini nawarin sendiri. Ada kerjaan nggak ngomong gitu? Ada, tapi cuma saya jelasin kerjanya narkoba kayak gini, dianya mau ya udah. Selain Andang Anggara, pengendali 600.000 pil ekstasi ini adalah Sony Sasmita, penghuni lapas Gunung Sindur. Andang dan Sony memiliki bos besar berinisial R yang hingga kini masih buron. 3 bulan sebelum kita mulai, kita ada bicara bertiga, ya itulah suruh cari rumah itu kan, terus suruh bantu pendistribusian, maksudnya orangnya Adang ini suruh anterin ke orang dia gitu kan, orderan R ini kan, dan kamu cari rumah dan cari orang yang buat antar orderan saya, dia bilang gitu kan. Nah, nanti nomor saya kasih Sony, biar Sony yang kasih kamu. Sony mengaku terpaksa menjalankan bisnis haramnya lantaran tak punya uang selama hidupnya di penjara. Ya, cuma ya gimana itulah Pak. Saya jalannya udah gini lah, gimana. Sebenarnya saya nggak mau juga ya, cuman karena kita butuh uang juga kan, jadi mana juga. Lapas tuh banyak kegiatan Pak. Banyak mau bingker, mau apa, banyak kegiatan di lapas ini juga. Cuma kan masing-masing kan orang punya pilihan gitu kan Pak, ada yang mau ini kan. Kamu sudah memilih untuk yang seperti ini? Bukannya memilih, maksudnya karena kita terpaksa aja Pak, ada uang lah itulah. Sementara itu, Dadang Firmansah merasa dicerumuskan oleh sang kakak, Andang Anggara. Tahu nggak di dalamnya ada apa? Tidak pernah tahu. Kamu nggak curiga ketika kakak kamu menyuruh? Enggak. Saya percaya aja sama kakak saya. Percaya aja sama kakak saya. Seperti apa nih? Setelah ketangkep, apa yang dirasain namanya? Ya, sedih lah. Sedih. Nyesel. Kesel? Keselnya kenapa? Kesel aja. Nyesel. Nyesel, menyesal. Kenapa nyeselnya kenapa? Ya mau aja diperintah. Bandar narkoba asal Belanda memang kerap memasok barang haramnya ke Indonesia. Beberapa waktu sebelumnya, negeri ini juga sempat digemparkan dengan masuknya 1,2 juta butir pil ekstasi dari Belanda. Dan untuk membendung masuknya narkoba, kepolisian Indonesia pun akan bekerja sama dengan kepolisian Belanda. Yang pertama, kita akan bawa bahan boncel yang lalu. Yang kedua, kita akan bawa...
6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan 600 ribu pil ekstasi ini. Dan mereka sudah bisa dipastikan akan mendapat hukuman yang berat. Tim menyingkap tabir sempat menemui 3 dari 6 tersangka sindikat narkoba ini. Dan inilah pengakuannya kepada kami.